Jika berbicara soal wisata Indonesia, Bandung adalah salah satu kota yang jadi destinasi masyarakat. Tak cuma kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, tempat wisata di Bandung juga jadi ikon di mata masyarakat. Dengan wisata alamnya yang identik dengan kontur pegunungan yang sejuk, serta pemandangan yang spektakuler. Tempat wisata di Bandung tak habis-habisnya untuk dijelajahi. Dan inilah tempat hits di Bandung yang harus Anda kunjungi. Farmhouse Lembang. Sebagai salah satu tempat wisata Lembang, Farmhouse Lembang mulai beroperasi sekitar tahun 2015. Tempat wisata di Bandung biasanya terbantu naik oleh medsos, terutama Facebook dan Instagram. Tampaknya tempat ini memaksimalkan banget hal ini. Dengan desain atmosfer Eropa, banyak spot unik yang pastinya bakal menarik untuk swap foto atau selfie, dan diposting di media sosial pastinya. Memang, Farmhouse Lembang sejauh ini menawarkan wisata foto sebagai daya tarik utamanya. Mirip-mirip dengan Dago Dream Park, hanya berbeda konsep tempatnya saja. Areanya sendiri sebenarnya cukup luas, tapi di waktu weekend bisa penuh banget, sehingga terkesan sempit dan itu-itu aja. Dusun Bambu Lembang. Dusun Bambu Family Leisure Park adalah sebuah kawasan wisata favorit keluarga, terutama yang berasal dari warga perkotaan seperti Jakarta. Objek wisata Dusun Bambu beralamat di Jalan Kolonel Masuri, kilometer 11, Desa Kertawangi, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dusun Bambu sendiri adalah bisa dikatakan salah satu dari daftar tempat wisata Lembang paling favorit. Berada tepat di kaki Pegunungan Burangrang, maka sudah pasti keindahan alam yang asri dan masih alami serta berhawa sangat sejuk ini menjadi daya tarik tersendiri atau nilai jual yang coba ditawarkan Dusun Bambu kepada wisatawan yang berkunjung ke sini. Stone Garden pada larang. Namanya adalah Stone Garden, yang masih berada di kawasan Bandung, namun sedikit agak keluar kota. Dinamai Stone Garden, karena tempat ini mirip dengan tempat yang dipenuhi oleh batu-batu yang tersebar di setiap sudutnya. Lokasi tepatnya Stone Garden ini adalah di kawasan konservasi arkeologi. Kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya Goa Pawon, Stone Garden ini persis berada di atasnya. Sayangnya, Stone Garden ini selain sebagai situs arkeologi yang perlu dilindungi, tidak jauh dari tempat itu terjadi banyak eksploitasi penambangan batu kapur secara massal di daerah Tagog Apu, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.